Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ikuti informasi selanjutnya. Di daerah Manca, Kabupaten Serang, Banten terdapat tempat bernama Paninjoan yang memiliki potensi wisata alam. Di tempat ini menyuguhkan panorama indah dan lingkungan yang sejuk dan asri. Memasuki wilayah Manca, Kabupaten Serang, Banten, memang kita hanya akan menemukan perkampungan dan hutan. Namun warga sekitar bahkan dari luar daerah akan mampir ke suatu tempat bernama Peninjauan yang sebenarnya kantor Peninjau Rawadano. Namun bukan kantornya yang ramai melainkan tanah kosong di sampingnya. Suasana sejuk dan asri dengan pemandangan indah merupakan daya tarik dari Peninjauan. Bahkan jika pemirsa beruntung datang saat tidak berkabut, maka akan melihat dengan jelas perbukitan dan gunung sekitar serta berbagai jenis lutung yang bergelantungan. Suara burung yang merdu pun dapat merelaksasi pikiran. Ya, semacamnya ada semacam kayak ada lutung, monyet gitu ya. Pemandangan-pemandangan aja sini merawat danau. Peninjauan paling lihat ya kayak gini pemandangan kayak kabut kalau pagi ini paling. Kalau kadang burung? Ya, kadang burung. Tempatnya sejuk, sejuk, enak. Buat refreshingnya di sini. Nah, kalau menurut saya pribadi, enak juga kalau buat refreshingnya. Ya kalau buat main-main, buat bawa anak gitu, yang penting mau dijaga aja. Pengennya sih, pengen lebih baik lagi, pengen maju lagi. Yang namanya Banten kan ya harus lebih lagi gitu. Pengennya mah banyakin yang namanya tempat buat ayunan. Sayangnya Peninjauan kurang terawat, padahal memiliki potensi sebagai tempat wisata alam yang indah jika dikelola secara baik. Terlebih, di sini pun tidak terdapat fasilitas umum, pengamanan tepi tebing, bahkan minimnya spot untuk bersuah foto yang sering dikeluhkan pengunjung. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Jawa Pos TV.